Halo teman-teman, ini saya lagi di kawasan Puncelut. Di sini ada beberapa tempat wisata. Salah satunya adalah Didieland. Didieland artinya adalah di sini ya dalam bahasa Sunda. Dan sampai hari ini saya masih susah ngomong Didieland. Ya pokoknya itulah. Nah, sebelum masuk, sebelah kiri ada Italian Gelato. Jadi nanti kita akan coba ya, gelatonya ini bikin sendiri. Oke. Nah, pintu masuknya di sini. Nah, seperti ini ya. Dan ada peraturan seperti itu. Nah, untuk masuknya, ketika masuknya 15.000 weekday dan weekend 20.000. Dan ini ada beberapa wahana seperti itu. Nah, agak gelap ya. Playground, mini outbound, giant swing, dan flying fox. Yuk, kita masuk aja. Nah, ini gelatonya. Nanti kita akan coba. Cobain yang ini ya, ada chili oilnya juga. Ini udangnya kerasa banget, enak. Nah, kita coba menu khas Jawa Timur, ini namanya nasi rawon. Jadi seperti ini andalannya. Oke, kita coba ya. Coba. Enak, tapi rasanya agak beda sama rawon yang nasi Jawa Timur. Karena emang saya suka dengan makanan Jawa Timur ya, dan rawon salah satunya. Rasanya beda, tapi tetap enak. Coba kita langsung aja. Rasanya manis, gurih, dagingnya lembut, jadi nggak susah digigit gitu, gampang dimakannya. Menurut aku sini enak. Kalian wajib kesini. Ini ada boba khas dari Didieland-nya. Dia bobanya bikin sendiri. Kita coba ya. Kita kocok dulu. Nah, kalau ini udah hari ngocok ini. Oh iya, ini itu ya. Oh iya, pakai itu dulu. Nah, hilangin cahannya. Gue sih muncrat tau. Ini ditutup dulu aja. Dan wow. Bobanya juga kenyal-kenyal, enak, nggak kalah sama boba-boba yang lain. Terus manisnya pas. Sip. Nah, ini kita mau outbound. Tepatnya mini outbound. Nggak pasti aman ya, pakai pengaman seperti itu. Pengamannya mah udah soalnya nggak terlalu tinggi. Oke. Oh, merayap. Oh, merayap gini. Wah, kayak Spider-Man. Mantap guys, keren nih. Yang suka uji nyali, uji adrenalin harus coba. Paling seru ya itu tadi, iya, rasanya. Makanya yang paling susah udah lo lewatin. Gading. Ternyata masih ada lagi. Ada lagi? Oh iya gitu, gila. Udah pas di sini berhenti aja dah. Gak bisa, aku mau ada kemana. Terasa ini, apa? Benteng Takeshi. Kamu pasti bisa benteng Takeshi. Bodoh sekali dia yang punya. Sampai. Ya, kita tidak naik flying fox ya. Masih, my Spencer. Sudah, stop. Asik cuman ruang panjang. Mantap. Nah, sekarang posisi kedua ya. Ganti posisi dulu. Ganti gaya. Ganti gaya.
Ganti posisi. Serem yang ini dah. Hadap depan. Mas, lebih serem sama yang ngeliatin lu. Kok lebih enak yang tadi ya? Kok lebih enak gaya yang tadi? Udah mas, sekali udah. Udah, gua tenang. Gile. Sayang view belakang ya, kalau kelihatan. Udah kayak gitu. Udah kayak gitu, sampai ini anak-anak gua. Enggak, aman. Belum dilepas, udah ternyata ya. Udah gak kuat. Oh, enak tapi. Ayo mas, slam dunk. Wah. Cukup. Nah, ini spot buat foto. Itu giant swing yang tadi ya. Mantap. Ini spot foto ya, terutama anak-anak. Di sini sehat guys, anginnya sejuk, udaranya fresh banget, dan jalan-jalan ya turun tangga seperti ini sehat sekali. Ini salah satu spot favorit buat makan dan nyantai. Nah, ini tempat tadi kita review makanan ya di sini. Enak banget nih buat makan di sini. Pemandangannya, udaranya, hawanya, suasananya enak banget. Nah, di bawah tempat makan ini ada namanya playground buat anak-anak. Kita kesana sebentar ya. Sini mas. Nah, di sebelah loket masuk ada tangga ke bawah. Ini kita mau ke playground yang indoor ya. Wajib pakai kaos kaki. Mandi bola di sini. Wow, masih gede lagi di sini. Mantap ini. Wow. Gede nih playground-nya. Nah, tadi proses tangga ke atas tuh tembusnya ke sini ya. Cus. Nah, ini area Lego. Gede banget nih playground-nya, mantap. Mantap, gede banget. Harus main ke sini ya, ke Didiland. Sekarang kita mau cobain gelatonya dari Didiland. Aku suka banget es krim vanilla. Jadi aku milihnya es krim vanilla. Nah kalau di sini nih, yang bagusnya dia pakai vanilanya vanilla asli, vanilla bean. Kalau kelihatan nggak sih titik-titik hitam gitu?
kalau menurut aku ini vanilanya enak banget. Wanginya tuh enak banget, wangi vanila asli, vanila banget, bukan yang perisa gitu. Terus manisnya juga pas. Ada rasa chocomin sama cotton candy. Cobain dulu yang chocomin. Rasanya tuh kayak meses tapi rasanya mint, kayak permen. Nah, untuk yang cotton candy-nya. Wah. Lebih ke arah aroma manis banget lah. Jadi aroma manis yang kayak baru dibakar gitu. Iya. Yeah. Mantap lah. Nah, kalau ini tiramisu-nya nih. Kita coba ya. Tiramisu-nya kerasa banget kayak apa ya, manis gitu. Ini kerasa banget tiramisu-nya. Jadi enggak cuma perasa doang, bener. Gelato di situ sangat ini harus wajib dicoba. Kesini ya, guys. Siap. Kalau yang aku rasa coklat dan Nutella. Di sini coklatnya manis. Kayak gue manis. Enak sih, kental. Gak terlalu manis juga. Sekarang yang aku ini rasa kopi susu. Nah, di sini tuh Didilan bikin es krimnya tuh sendiri. Kita cobain yang kopi susu. Enak banget. Kalau yang suka kopi pasti suka. Nah, terakhir ya, ini mau cobain rasa Nutella. Gila, enak banget. Enak banget nih, manis. Dan ada rasa kacangnya gitu sama coklat. The best lah, pokoknya gelato dari Didilan ya. Ini bikin sendiri, benar-benar semuanya pasti alami. Harus makan gelato ya kalau main ke Didilan. Manis.